Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sportsnya di Makassar. Jadi hari ini kita mau mereview sepatu terbaru lagi, guys. Jadi kita mau mereview sepatu terbarunya Yonex. Jadi di baru mendarat lagi di Sportsnya di Makassar. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channelnya Sportsnya di Makassar. Jadi yang kita review hari ini tuh bisa Anda order di Shopee sama di Instagram atau bisa melalui WA Sportsnya di Makassar. Oke, okay, guys. Jadi kita mulai review nama tipenya ini SHB37. Ini ada dua warna masuk di sini. Terus kita yang ini warnanya warna brick yellow. Kita review ada dua warna, guys. Jadi ini dia sepatunya dua warna. Jadi ini sebenarnya warna terbaru. Jadi ini sudah pernah masuk di Sportsnya di Makassar. Jadi Yonex lagi mengeluarkan warna terbaru dari SHB37. Jadi SHB37 ini termasuk paling ringan untuk di Yonex. Jadi ini untuk bagian uppernya ini pakai bahan kain. Jadi kain double mesh di bagian sini. Jadi ini bagian ini bahannya bahan kain, terus di dalamnya di double mesh, makanya dia lebih ringan. Terus untuk di bagian depannya ini depan samping ini pakai bahan kulit sintetis. Terus di bagian sini juga, jadi ini tulisan sama logo Yonex nya ini dicetak di bagian belakang, yes. Untuk di bagian oksonya ini pakai bahan rubber juga warna kombinasi orange. Terus ini bahannya bahan mixol di bagian sini. Ini sudah pakai power cushion juga di Yonex. Ada dua warna. Ini masing-masing warna terbarunya. Ini warna hijau stabilo. Terus kita lanjut lagi, ada tipe SHB50. Jadi ini juga salah satu warna terbaru SHB50. Warna ini size-nya size 41. Kita review sekarang. Warnanya warna dark gray. SHB50. Ini termasuk juga warna baru. Jadi ini sudah pernah masuk di sini. Nah, penjualannya lumayan. Ini tipe SHB50 termasuk banyak fakesnya. Jadi banyak orang cari-cari juga untuk tipe ini. Kalau untuk ini dari bahan uppernya atau bagian atasnya ini pakai bahan TPU. Ini press TPU, di dalamnya pakai bahan kain mesh di bagian sini. Terus untuk ini logonya juga di logo cetak sini, jadi tidak timbul.
Terus di sini ada tulisannya power cushion 50. Jadi ini hampir hampir seluruh bagian apa ini pakai bahan kain, kecuali di bagian sini, di bagian dalam sepatunya. Jadi di bagian sini itu pakai bahan kulit sintetis itu di bagian sini. Terus kita masuk di insole-nya. Insole-nya seperti ini. Ini lumayan tipis, terus ringan. Yang bikin nyaman itu di bagian sini, jadi di double jadi lebih empuk. Oke guys, jadi untuk tipe sepatu ini tipenya model standar. Jadi kalau tidak terlalu lebar, terus tidak slim untuk tipe sepatu ini. Oke guys, terus kita lanjut yang terakhir. Kalau yang terakhir ini tipenya tipe baru, modelnya model baru. Ini 10 outdoor. Jadi SHB 10 1 EX. Ini sepatu tipe terbaru dari Yonex. Oke guys, jadi ini ada dua warna. Jadi di sini dijamin oleh original. Jadi ada warna hitam kombinasi merah di bagian aksolnya. Jadi aksolnya warna merah, upper-nya hitam full. Terus ada warna hijau. Jadi aksolnya warna hijau juga. Jadi tarik hijau. Ini paling baru tipenya. Untuk bahan di bagian apanya ini pakai bahan rajukan, jadi bahan kain, kain rajuk. Ini size-nya 41. Paling ringan juga, termasuk paling ringan untuk di Yonex-nya sendiri. Jadi untuk sepatu ini kalau saya lihat ini modelnya agak wide, jadi agak lebar depan untuk sepatu ini. Jadi untuk sepatu ini hampir full bahan kain, jadi kain dirajut di bagian sini. Logonya juga ada di bagian samping, bagian luar. Di bagian belakang ini pakai bahan sintetik. Terus ini pelindung engkelnya agak keras di bagian sini. Bagian midsole-nya ini sudah pakai power cushion. Terus untuk outsole-nya juga ini hampir-hampir sama SHB 37. Untuk bagian outsole-nya sama midsole itu sama dengan SHB 37. Nah, yang beda itu di bagian uppernya. Ada dua warna. Warna hitam kombinasi merah, guys.
Jadi nanti yang mau order silakan di follow Instagramnya Sportsunity Makassar, atau bisa melalui Shopee. Nanti saya selipkan di deskripsi untuk link Shopee-nya sama Instagram sama melalui via WA juga boleh, guys. Oke, sekian review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.